Kawan-kawan, saya Isabel Evans, bertemu lagi dalam rancangan Majalah Moral, rancangan yang bukan sahaja membantu sistem pembelajaran pendidikan moral, malah turut menghiburkan. Dan saya Natasha Wu. Kami berdua sekarang ini sedang berada di hadapan masjid, antara lambang keagamaan bagi orang Islam menunaikan ibadat. Bukan itu saja, lokasi ini juga dipilih kerana bersesuaian dengan topik kita pada minggu ini, iaitu perkembangan diri di bawah tajuk Kepercayaan Kepada Tuhan. Ya, kita seharusnya berasa bangga kerana setiap bangsa atau kaum di negara kita bebas mengamalkan ibadah agama masing-masing. Berbanding pula dengan setengah negara luar, kita seharusnya berasa lebih bersyukur. Betul tu Natasha. Setiap agama mempunyai sifat sensitiviti kepada setiap penganutnya. Mujurlah warga negara Malaysia ni kaya dengan sifat toleransi dan hormat menghormati. Ini terbukti apabila setiap perayaan yang disambut oleh penganut agama masing-masing turut disambut juga oleh penganut agama lain. Ini menunjukkan negara kita cukup harmoni dan semua bangsa saling hormat menghormati. Pada pendapat saya, setiap agama menyuruh kita melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Cuma kepercayaan kita sahaja yang berbeza-beza. Tak pernah pula saya dengar ada agama yang menyuruh kita melakukan perkara yang tidak baik. Benar tu. Rukun negara kita yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Ini menunjukkan negara kita memberi keutamaan tentang nilai keagamaan. Mematuhi setiap ajaran secara langsung dapat mendidik kita supaya menjadi orang yang lebih berprinsip dan berdisiplin. Adalah diharapkan setiap ajaran dapat dijadikan pedoman dan tunjuk ajar untuk kawan-kawan menempuh kehidupan seharian. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, apa kata kita saksikan paparan pada minggu ini mengenai maksud sebenar kepercayaan kepada Tuhan untuk kefahaman kita semua. Malaysia adalah sebuah negara yang penuh corak dan berwarna-warni dengan kehidupan dan amalan rakyat yang majmuk. Ini kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, menjadikan kita sebuah negara yang unik. Dengan mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, rakyat Malaysia bebas bersuara dan membuat pilihan. Oleh itu, mendorong kepada kepelbagaian amalan keagamaan di negara kita. Tidak hairanlah ke mana sahaja yang kita pergi, pasti akan terdapat rumah-rumah ibadat seperti masjid, kuil atau gereja. Seperti yang diketahui oleh kawan-kawan, agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha adalah agama majoriti rakyat di negara kita. Baiklah, seperti biasa, kita mendengar pandangan orang awam mengenai topik kita pada minggu ini, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Silakan. Okey, kebebasan beragama negara kita, it's quite pada level yang bagus lah sebab memang ada toleransi between all the kaums kat negara kita. Tak ada huru hara and I think it's all fine. Kebebasan yang kita ada ni di Malaysia sekarang ni and the kedamaian and keamanan everything is because of the freedom yang dibagi untuk kebebasan beragama. Pertama sekali itulah diorang kena hormat lah. Diorang macam kalau orang India, diorang jangan asingkan lah macam orang India, Melayu, Cina sebab semua bangsa adalah sama, ajaran pun sama. So diorang harus bersatulah. Tak ada guna kalau kita nak asing-asingkan pun. Baiklah kawan-kawan, bersama kita pada minggu ini tetamu jemputan yang akan menyentuh tentang nilai murni perkembangan diri di bawah tajuk kepercayaan kepada Tuhan. Bersama kita hari ini ialah tetamu jemputan Profesor Dr. Rajendran daripada Jabatan Pengajian India, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Baiklah kawan-kawan, sama-sama kita saksikan.
Bagi saya, apa yang dimaksudkan dengan kepercayaan agama itu adalah sesuatu yang asas. Adik-adik kena fikirkan bahawa bukan saja masyarakat India tetapi masyarakat keseluruhan dunia, di mana saja pelosok dunia dia hidup, tanpa panduan dan pimpinan agama mereka tidak dapat mencapai kejayaan-kejayaan yang sedang dicapai ataupun sudah dicapai oleh sesuatu masyarakat. Lebih-lebih lagi masyarakat India ini mempunyai satu peradaban yang jauh lebih awal. Kalau kita melihat dalam peradaban-peradaban terawal, peradaban India merupakan salah satu peradaban yang terkenal kerana penemuan-penemuan mereka, konsep-konsep mereka tentang ketuhanan. Maka masyarakat di Malaysia kalau secara umumnya kita lihat, mereka itu, masyarakat India lebih kurang, saya rasa lebih kurang 8% daripada jumlah masyarakat Malaysia ini, kesemua mereka ini tidak boleh dikatakan beragama Hindu. Malah ada yang beragama Kristian sebahagiannya, ada yang beragama Islam, tetapi ini adalah peratusan yang kecil. Yang majoritinya boleh dikatakan adalah beragama Hindu. Orang India berkata ada 5 deria yang utama bagi manusia, dan cara orang India menyebutkannya senang sekali. Deria sentuhan, deria rasa, deria hidu, lepas tu deria dengar, lepas tu deria lihat. 5 deria ini. Tetapi pemikiran ataupun otak manusia diletakkan di atas sekali. Jadi kepala, dalam kepala itu pun dia letakkan pemikiran itu atas sekali. Jadi ini adalah rasional. Dan pemikiran ini, manusia yang ada pemikiran ini, ialah perbezaan di antara binatang dan manusia. Binatang juga boleh ada rasa sentuhan, boleh makan, boleh hidu, boleh dengar, boleh lihat. Tetapi pemikiran rasional itu tidak ada pada binatang. Dan rasional inilah membolehkan umat manusia mengenali adanya satu kuasa yang maha besar, lebih besar daripada manusia. Dan kuasa inilah yang sebenarnya merangka, memberi panduan, memimpin pergerakan seluruh alam semesta ini. Maka mau tidak mau kita percaya, kita kena mengaku wujudnya kuasa ketuhanan. Jadi seperti mana kita tahu, rukun negara kita menyatakan bahawa prinsip pertama dalam rukun negara pun menyatakan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita tak percaya kepada Tuhan, mungkin saya berani katakan kita tak boleh jadi warga negara Malaysia. Dan ada kalanya orang India mengumpamakan kelima-lima deria ini kepada 5 ekor kuda yang liar. Maka ini senang saja kalau adik-adik melihat makanan-makanan yang sedap-sedap, enak-enak, terasa nak makan walaupun kita dah kenyang, tetap nak makan juga pasal lidah ini rasa macam nak merasakan benda-benda itu. Ada kalanya benda-benda yang kita nak lihat, kita tak boleh kawal mata kita. Kita tetap melihat, kita tak kawal. Begitu juga pendengaran. Apa yang jahat pun kita dengar, baik pun kita dengar, ada kalanya kita kena tapis di antara dua-dua ini. Saya tidak kata kita tak boleh melihat. Melihat sajalah apa saja yang boleh melihat. Tetapi agama itu akan memberikan panduan kepada kita supaya melihat benda-benda yang harus dilihat. Misalnya dalam kelas, guru memberi pengajaran dan sebagainya, pelajar harus melihat apa yang ditulis dan pergerakan tangan dan juga muka dan sebagainya, pergerakan fizikal guru itu untuk memahami subjek itu dengan lebih baik. Ada benda-benda yang kita tidak harus lihat. Misalnya ada katakan benda-benda yang lucah dan sebagainya, kita kena gunakan otak dan kita mengasingkan benda-benda itu daripada ilmu yang sebenar. Jadi ini, untuk memperolehi kekuatan ini, agama diperlukan. Jadi agamalah yang memberikan kepada kita satu panduan, satu kepimpinan untuk menjalankan hidup ini. Apa yang saya katakan ialah melakukan apa saja yang kita dapat lakukan, tetapi dapat ceritakan kepada orang lain tanpa segan silu, malu dan sebagainya. Kerana perkara itu adalah perkara yang dibenarkan oleh masyarakat dan agama. Yang keduanya ialah perkara yang saya katakan tadi. Jadi ini, kedua-dua perkara ini kalau kita dapat amalkan, saya percayalah saudara-saudari tidak akan terseleweng daripada arah kemajuan yang diharapkan oleh negara, ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Isabel dan kawan-kawan, kita sudah sampai ke segmen petikan video. Turut diundang seperti biasa, guru pakar moral kita iaitu Cikgu Kala Dewi yang akan mengulas dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci supaya mudah difahami dengan jelas tentang nilai-nilai murni yang cuba diserapkan. Sama-sama kita saksikan sekarang. Tolonglah kakak buat kerja nanti, Mami belikan coklat untuk Shiny. Tak nak coklat, Shiny nak aiskrim. Boleh, tapi Shiny kena tolong kakak sapu halaman rumah, boleh? Boleh, apa Mami suruh bersihkan boleh. Tapi Shiny nak skuter baru. Eh, apa ni? Dah minta beli aiskrim nak skuter pula? Kan Mami baru belikan PlayStation baru untuk Shiny. Alah, kakak ni. Shiny, tadi kata nak tolong bersihkan halaman rumah. Berhentilah main game tu. Pergilah, kakak nanti tolong sama.
Alah kakak, Shiny nak main game ni. Eh, skuter baru. Ha, jangan gembira sangat. Skuter baru tu untuk kakak. Untuk Shailin. Yeah. Terima kasih mami, terima kasih daddy. Shiny yang minta, kenapa kakak yang dapat? Daddy dan mami nak bersikap adil. Betul. Selama ni Shiny selalu tak mahu membantu kakak dan mami membuat kerja rumah. Shiny masih ingat lagi tak janji Shiny dengan mami dulu? Dahlah tu, janganlah sedih. Skuter ni kita kongsi sama-sama adil tak? Saya minta maaf kak kerana tidak bersikap adil dengan kakak. Tak apalah dek, tapi lain kali janganlah buat macam tu. Kesian mami kalau kita tak tolong dia. Apa khabar para pelajar? Cikgu harap kamu semua sehat sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Cerita Moral. Bagaimanakah dengan kisah yang para pelajar saksikan sebentar tadi? Nampaknya Shiny telah belajar dari kesalahannya. Bolehkah kita mencontohi sikap yang diamalkan oleh Shiny? Baiklah para pelajar, cerita kita kali ini memberi penekanan kepada nilai keadilan. Nilai ini terkandung dalam bidang perkembangan diri senarai nilai-nilai moral yang para pelajar pelajari. Sebelum kita meninjau lebih jauh lagi tentang amalan nilai ini, marilah kita lihat maksud nilai tersebut. Nilai keadilan bermaksud tindakan dan keputusan yang saksama dan tidak berat sebelah. Dalam cerita yang kita saksikan sebentar tadi, Shiny telah bersikap tidak adil terhadap kakaknya, Shailing. Dia membiarkan kakaknya membuat semua kerja rumah bersendirian. Walaupun setelah dia berjanji dengan ibunya untuk membantu, dia tidak berbuat demikian. Dia pandai bermain kata-kata dengan berjanji manis kepada ayah dan ibunya. Dia langsung tidak mahu berkongsi kerja, malah menipu bahawa dia perlu belajar untuk peperiksaan. Walaupun sikap Shiny mengecewakan kakaknya, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain menyiapkan kerja rumah kenapa tersebut seorang diri. Malah, Shailing telah benar-benar belajar untuk menghadapi peperiksaan dan tidak membuang masa dengan kerja yang tidak berfaedah seperti adiknya yang hanya bermain permainan video dan membaca komik. Akhirnya, keputusan peperiksaan Shailing ternyata jauh lebih baik daripada adiknya yang malas. Jelas sekali tindakan ibu bapa mereka mempamerkan nilai keadilan kerana mereka bersikap saksama dan tidak berat sebelah dalam memberi ganjaran kepada Shailing yang mencapai keputusan yang cemerlang. Shailing telah berusaha dengan penuh gigih dan tekun untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Sedangkan Shiny bukan sahaja mencuri tulang, malah menipu bahawa dia rajin mengulang kaji. Jadi, para pelajar, kita mestilah sedar bahawa jika kita tidak bersikap adil dan jujur, kita akan mendapat balasannya. Shiny sepatutnya bersikap adil dan berkongsi kerja rumah dengan kakaknya. Dia juga perlu bersikap sederhana dengan mengurangkan masa bermain semata-mata, malah menumpukan perhatian kepada pelajaran. Jika kita bersikap adil dan saksama, orang akan selesa bekerja dengan kita dan akan mempercayai kita. Oleh itu, para pelajar yang saya kasihi, ingatlah pesanan cikgu. Sentiasa bertindak atau membuat keputusan yang saksama dan tidak berat sebelah dalam semua perkara. Sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang. Selamat sejahtera dan jumpa lagi. Sekarang ini kita sudah sampai ke segmen bercerita. Melalui segmen ini, kita akan mendengar kisah teladan yang akan disampaikan oleh Tanuja dengan ceritanya yang bertajuk Rubah di Dalam Jerat. Marilah kita sama-sama saksikan dan selami apakah pengajaran yang terdapat daripadanya. Silakan. Kawan-kawan, saya Tanuja akan menyampaikan sebuah cerita dari Roma Purbayang bertajuk Rubah di Dalam Jerat. Pada suatu hari, seekor rubah merayau ke sana kemari di dalam hutan untuk mencari makanan. Malangnya, sehingga waktu senja, tidak ada apa-apa yang dapat dijadikan makanan. Pada ketika itu, terdapat beberapa ekor burung yang sedang berkicauan tidak berhenti-henti di atas pokok. Apabila terdengar kicauan itu,
Rubah berasa lebih terseksa lagi. Rubah itu sangat gelisah. Sekejap berjalan, sekejap berhenti. Dengan matanya merenung tajam ke arah burung-burung itu, ia asyik memikirkan cara untuk menangkap burung-burung itu. Namun begitu, tiada apa-apa idea yang dapat difikirkan olehnya. Ketika mundar-mandir sambil memandang ke arah burung-burung itu, ia merungut sendirian. Apakah yang telah Tuhan lakukan? Walaupun telah lama berkeliaran di atas muka bumi, saya masih tidak dapat memperoleh apa-apa makanan. Kalau saya dikurniakan rupa seperti seekor burung, apakah perlu saya menanggung penderitaan sebegini? Burung-burung di atas pokok dan juga gagak yang gemuk itu sungguh menarik. Hei, kalau saya menjadi seekor burung, sanggupkah mereka hidup bersenang-lenang sebegini di hadapan saya? Ketika sedang berfikir, tiba-tiba rubah terperangkap. Ia merungut sendirian lagi. Nasib baik tiada air di sini. Jika tidak, saya pasti akan mati lemas. Cubalah fikir, saya tidak pernah meminta Tuhan tentang bagaimana hendak membentuk rupa saya. Saya cuma berharap dibentuk menjadi rupa seekor burung yang berupaya terbang secara bebas di awan yang membiru. Akan tetapi, nampaknya itu pun Tuhan tidak memakbulkan permintaan saya. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua, menubuhkan Parti Barisan Nasional pada 1 Januari 1973. Telah melancarkan Dasar Ekonomi Baru, Rancangan Buku Hijau, Felda, Felkra dan Rukun Negara. Meninggal dunia kerana penyakit leukemia. Beliau ialah Allahyarham Tun Abdul Razak Dato' Hussein. Kawan-kawan, kini tibalah masa untuk kita bersama dengan pakar motivasi iaitu Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk menjelaskan lagi perihal pentingnya kita menyelami nilai murni kepercayaan kepada Tuhan. Silakan Doktor. Negara ini aman dan damai. Negara ini makmur dan harmoni. Tetapi keamanan dan kemakmuran hanya akan dapat dikecapi apabila individu warga yang ada di dalam negara ini adalah individu yang memberi makna dan juga seseorang yang sangat bagus untuk membina negara. Di dalam proses untuk kita nak membina negara, kita perlu mempunyai satu kepercayaan yang sangat penting, iaitu percaya kepada Tuhan. Elemen percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang akan membantu bagaimana untuk kita nak bergerak ke arah menjadi sebuah negara yang mana masyarakatnya adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Elemen ketuhanan adalah merupakan salah satu elemen yang sangat penting di dalam menjana tingkah laku manusia, pemikiran manusia, perasaan manusia, dan paling penting sekali adalah personaliti manusia ke arah menjadi seorang yang ada jati diri. Untuk nak wujud satu jati diri, kepercayaan kepada Tuhan adalah tonggak. Kerana dengan adanya kepercayaan, maka kita akan merasai bahawa segala yang wujud adalah dicipta oleh satu pencipta yang maha agung. Penciptaan mesti ada. Dia punya proses perkembangan. Dia punya proses pertumbuhan alam daripada apa yang kita lihat sama ada di atas muka bumi ataupun di dasar lautan. Di dalam konteks ini, kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita untuk mematuhi segala apa yang telah pun disuruh kepada kita, mematuhi apa yang sepatutnya dilarang kepada kita. Dan apa yang perlu kita lakukan dekat sini adalah perlu kita memahami apakah prinsip-prinsip yang perlu kita wujud ataupun kita hidup di dalam negara ini. Dan prinsipnya ialah dalam konteks negara kita, kita namakan sebagai rukun negara. Untuk menghidupkan rukun negara, untuk merealisasikan rukun negara, kita memerlukan rakyat yang faham dan patuh kepadanya. Dalam konteks ini, hukum dan fenomena alam adalah merupakan hasil daripada pencipta. Tuhan yang telah pun menetapkan apa yang akan berlaku, tetapi yang berusaha adalah manusia. Dalam proses kita berusaha, apa yang perlu kita ada adalah kita mesti ada keupayaan disiplin diri mematuhi segala peraturan, segala unsur-unsur yang wujud di atas keperluan dan juga kehendak pencipta. Karena itulah
di dalam konteks untuk menjadi seorang warga negara yang bagus di dalam proses perkembangan diri kita, unsur kepercayaan kepada Tuhan adalah merupakan sesuatu yang sangat dominan dan sangat relevan di dalam kehidupan kita. Kita mesti hidup percayakan kepada Tuhan. Tanpa percaya kepada Tuhan, kita akan rasa resah, gelisah, kita akan rasa keliru kerana kita tidak boleh menghubungkaitkan segala apa yang berlaku di dalam kehidupan kita dengan sesuatu penciptaan yang telah pun sedia ada ataupun yang akan datang untuk masa akan datang. Tuhan menjadikan alam Malaysia sebuah alam yang sangat indah. Dengan percayanya kepada Tuhan, maka kita menganggap bahawa apa yang wujud di dalam negara ini adalah anugerah daripada Tuhan yang maha berkuasa. Kerana sayangnya kita, kerana percayanya kita kepada Tuhan, maka kita perlu menjaga kewujudan ini supaya ianya akan terus kekal begitu cantik, begitu indah untuk kehidupan kita pada hari ini dan juga anak cucu kita akan datang. Malahan kita juga mesti ada kemahiran dan pengetahuan untuk mengurus alam ini dengan baik. Dan lagi paling penting sekali, kita perlu mempunyai rasa tanggungjawab bahawa untuk mengurus dan juga menjaga alam ini, ianya bermula daripada diri kita sendiri, bukannya daripada orang lain. Dan marilah kita sama-sama menggerakkan diri kita untuk menjaga alam sekitar dan juga menggerakkan orang lain bersama-sama dengan kita. Kepercayaan kepada Tuhan adalah merupakan salah satu pada nilai murni yang sangat penting. Walaupun kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita zahirkan, untuk kita tunjukkan, kerana apa saja yang wujud di dalam dunia ini adalah hasil daripada penciptanya, iaitu Tuhan. Tetapi sangat sukar untuk kita nak merealisasikan. Itu tidak mengapa. Yang paling penting dekat sini ialah kita boleh lihat bahawa apa yang berlaku di depan kita ada kesan dan akibatnya. Kesannya adalah pencipta dan akibatnya adalah kita yang dapat menikmati segala kebaikan yang ada. Kita lihat keadaan negara kita yang aman makmur. Inilah yang perlu kita jaga. Inilah natijah, inilah hasil daripada penciptaan Tuhan yang maha agung, yang maha berkuasa. Oleh itu, sama-samalah kita mewujudkan perasaan, semangat, pemikiran dan juga tingkah laku percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan paparan kita pada minggu ini? Menarik kan? Tentu kawan-kawan sudah jelas setelah mendapat penerangan daripada pakar motivasi kita tadi. Dan diharap kawan-kawan akan memahami setiap pendekatan yang cuba kami paparkan dalam rancangan ini pada setiap minggu. Baiklah, kita sudah di penghujung rancangan. Sebelum itu, kita ulas sedikit tentang kepentingan nilai murni yang berkaitan dengan perkembangan diri, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dititik beratkan. Memang betul tu. Secara ringkasnya, nilai murni kepercayaan kepada Tuhan bolehlah difahamkan sebagai keyakinan yang ada di dalam hati kita akan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan prinsip nukun negara. Baiklah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan paparan yang lebih menarik lagi. Jadi kawan-kawan, jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama di rancangan kegemaran remaja, Majalah Moral. Jumpa lagi!